selamanya. Cintamu ke aku lah seimbang. Teman-teman. Hei, tepuk tangan luar biasa. 1, 2, 3. Gimana kalau kita ngelakuin sesuatu aja? Mengurus senja menanti. Leon nyebelin sih, dia udah mulai buat project, udah mulai nyari teman, udah buat Instagram story dan segala macem. Gak tau lah dia ngapain. Tapi aku gak ngapa-ngapain, sudah belum ada yang dukung aku, Angela yang kayak gitu. Tapi ya aku percaya sih kalau misalnya Risa pasti bantu aku, pasti dukung aku biar aku bisa ngelawan Leon. Tahu deh. Bingung banget sumpah. Iya, model ya. Tahu, aku males cari model. Jangan main HP terus, Bel. Enggak apa-apa lah, males aku cari model. Kenapa kalau Janice aja? Dennis. Oh iya ya. Bolehlah. Hah? Terserah sih. Sangit ya. Jen. Sini dong. Kita mau ngomong sama kamu. Enggak. Enggak kok, entar aja. Tapi aku bilang tenang dulu. Iya. Lagi anak-anak latihan sama anak-anak basket, tiba-tiba ada anak-anak yang manggil aku dan ternyata ada Cindy, Vio, Bella, sama Mea. Anak-anak beauty class tuh manggil aku. Kayak gak biasa aja. Mau ngomongin apa? Ini loh, Jen, kamu mau gak jadi modeling kita? Model apa? Model buat Tata Rias, ujian akhir nih. Model make up? Iya. Iya. Enggak ah. Kamu tinggal duduk aja, tinggal kita make upin kamu. Aku suka make up, guys. Gampang lah, Jen. Beda, Jen. Kamu lebih cantik, Jen. Cocok. Matamu udah bagus. Lagian ini loh, make upnya bukan make up kayak kita ke pesta atau kita jalan-jalan anti mainstream deh. Tunggu, Vivi tunjukin deh. Make up paling kan ya gitu-gitu sih. Enggak, kan itu beda. Are you sure, guys? Aku jadi model buat Tata Riasnya kalian. In case aku nggak pernah jadi model dan aku nggak suka make up. Bukan. Oh, make up kayak gini. Iya, karakter. Make up karakter. Yes, fantasi. Dan temanya tuh kayak Frozen gitu loh. Sekarang lagi booming banget juga. Jadi biru. Tuh, cantik ya, banget. Pantes harus aku tau, nggak ada yang lain. Nggak ada aja, mepet banget sumpah waktunya ini. Kita kapan bingung. Sih? Dua hari lagi. Hari Jumat gitu. Iya. Gak ada yang lain dah? Gak bener. Gak ada, Jen, bantu kita, Jen. Nanti kira kita juga gimana? Dua hari lagi, Jen. Serah atau Susan? Trust we. Ya, maksudnya kamu gak percaya sama makeupnya kita sih. Iya sih, kalian kalau makeupin bagus. Nah, ya jelas dong. Iya, oke. Jadi model, bisa bikin makeup tutorial di YouTube. Kayaknya oke sih kalau buat projectku nantinya. Ya boleh deh, nggak apa-apa. Yeay! Kalian jangan ya, kalau nggak ya. Dear Radio, Friendly and Fresh. Yes, hi, dear listeners. Kembali lagi bersama Elizabeth dan Risa. Kok fals? Aku berprofesi sebagai punya radio tiap hari Sabtu, terus partnerku sama Ibet, Elizabeth. Nah, itulah idea. Gitu. Oke, Dimsters. Ya, sekarang kalian tahu tentang Janine Intansari. Kalau kalian yang apa? Pengen lebih tahu lagi, kalian bisa cek langsung di YouTube-nya. Di YouTube-nya. Oke. Okay. Oke, okay, kita bakal lanjutin listnya setelah yang satu ini. So, tetap stay tune bareng kita. Stay tune. Riz. Hai. Hai, Bet. Hai. Aku udah punya ide buat projectnya kita. Oh ya? Apaan? Makeup karakter. Keren gak sih? Keren gak, Bet? Keren sih. Tadi kita berbahas sih. Ya sih. Berbahas juga? Di radio berbahas. Barusan? Oh. Gimana? Jadi tadi tuh tiba-tiba aku didatengin waktu latihan sama Cindy, Vio, dan teman-temannya. Terus? Dia tuh minta aku buat jadi modelnya dia. Buat makeup ini, tapi makeupnya tuh makeup karakter. Ya, awalnya aku juga kayak, yang bener aja, makeup
Tapi karena habis mereka tunjukin makeupnya kayak gimana, I think itu menarik sih. Soalnya makeup karakter temanya Frozen, jadi biru-biru gitu. Kayak avatar, tahu kan pasti. Apa sih maknanya tutorial makeup gitu? Kan nggak... Risa kok nggak interest ya tentang makeup tutorial yang aku kasih ide ke dia. Tapi aku yakin sih kalau misalnya Risa pasti mau bantuin aku dan support aku buat project ini. Jadi mereka makeupin aku dan aku minta bantuan kamu buat bantuin ngevlognya. Kan kamu lebih jago kalau soal ngevlog gitu. Iya sih, ya, Jen. Tapi aku lebih memilih untuk menonton daripada yang buat, karena ya itu tadi sih aku nggak merasa kompeten di hal itu gitu loh. Tapi kan kalau misalnya anak SMA bisa makeup karakter itu keren banget sih menurutku, karena ya anak SMA biasanya mau yang profesional bikin kayak gitu. Tapi aku juga ada program baru buat Dem Radio kan? Matiskan sama Kade. Oh, yang sama Kade. Kade sempet bilang sih waktu itu. Ya makanya, maksudku masa proyeknya tumpuk-tumpuk gitu? Takut kepengen proyek gitu. Oh, jadi Risa sama Kade udah punya proyek sendiri. Kenapa enggak dijadiin proyek bersama juga? Jadi kan kita bisa saling bantu, saling support juga. Ya enggak apa-apa sih, maksudnya nanti kan kamu bantuin Kade. Kan kamu yang cuma bantuin dia aja kan? Nah, aku juga bisa bantuin kalau misalnya kamu butuh bantuan. Tapi kamu juga bantuin aku. Cuma bantuin nge-vlog, Laris. Ya nggak apa-apa sih, Riz. Kade kan bisa bareng aku, nanti soalnya kamu bantuin Jenny saja. Nah, itu udah bantuin Ibet. Ya, Riz ya? Apa ya? Dari aku sendiri juga aku nggak tertarik dan aku nggak tahu apa yang mau dia buktiin dari makeup tutorial gitu loh. Riz, keren-keren. Kamu nggak percaya sama aku, ta? Riz, please. Aku ngerasa kok jenis maksa dan dia jadi banyak maunya gitu ya. Please. Ya, Riz, ya. Keluarkan semua ilmu. Jadi landasan pertanyaan utama. Tepuk tangan. Yeah. Dan kali ini Alvin yang menang dengan tim. Guys, aku jenis Tarisa. Kelar, tadi kamu dipanggil Pak Kusuma.